Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini Badan Geologi dapat menyelenggarakan vaksinasi untuk keluarga pegawai di lingkungan Badan Geologi. Kegiatan vaksinasi di lingkungan Badan Geologi ini khususnya untuk keluarga pegawai ini adalah menindaklanjuti arahan Bapak Menteri ESDM pada saat melakukan diskusi dengan kami di Badan Geologi, kemudian ditindaklanjuti dengan arahan Bapak Kepala Badan Geologi untuk segera melaksanakan vaksinasi di lingkungan keluarga pegawai Badan Geologi. Ini adalah upaya untuk menanggulangi dan juga melakukan pencegahan lebih dini terhadap penularan COVID-19 di lingkungan keluarga pegawai. Dengan demikian kita harapkan mudah-mudahan penyebaran ini dapat ditekan dan keluarganya lebih sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk semua anggota keluarga dari pegawai Badan Geologi sebanyak 1.500 orang. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pangdam 3 Siliwangi dan semua jajarannya yang telah menyediakan vaksin, juga tenaga kesehatan, dokter, untuk melakukan vaksinasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota keluarga dari pegawai Badan Geologi yang mengikuti vaksin pertama hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kita akan juga melakukan vaksin tahap kedua. Ini adalah merupakan bagian dari pencegahan dari penularan COVID-19. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan terhindar dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.